Ya baik. Kami lanjutkan uh, pemirsa. Bu Endang, tanggapan Bu Endang. Soal kan harusnya ini pemimpinnya kolektif, kolegial penyelenggara pemilu Harusnya bisa mengontrol kinerja satu sama lain, saling ya. mengawasi. Tapi kok ya. ini malah bablas. Kita mempertanyakan loh, kok bisa ya. jadi semuanya sepakat? Apa sih yang ya. terjadi, Bu? Apakah seorang Haji Masyari se-powerful itu sehingga tidak ada yang berani menegur teman-teman komisioner lain? Ya, mungkin di, uh, kita nggak tahu juga ya, tetapi... E, bisa jadi memang e, Pak Hasim sebagai seorang ketua dia sangat hegemonik gitu ya, hmm. hegemonik kemudian sama teman-temannya dan yang juga saya sayangkan sebenarnya adalah kontrol dari DPR, dari hmm. Bawaslu itu tidak dilakukan mm -hmm. maksudnya mereka ke kemudian kemarin kemarin me mengundang yang tadi disampaikan oleh Mas Adi ya yeah. uh, menyatakan gaya he, uh, hidup, Kaya hidup yang, hedonisme, hedonisme mm -hmm. yang kemudian pakai private jet dan seterusnya yeah. tapi kenapa itu tidak dilakukan oleh teman-teman uh, DPR maupun teman-teman uh, bahwa seru sebagai pengawas pemilu mm -hmm. begitu loh ya semestinya memang ada kontrol hmm. ya kan. Nah, ini berarti semuanya kebablasan atau kebablasan gitu. bareng-bareng Bu. Jadi nggak ada yang kontrol memang karena semua kualitas saling punya kepentingan uh, yang mengikat. Itu. Nah, ini yang semestinya dalam konteks lembaga uh, politik ketika dibentuk lembaga penyelenggara pemilu itu kan hmm. ada kontrol dari situ. Dan ya. yang ketika, kedua, kemudian juga kita melihat bahwa laporan-laporan dari uh, masyarakat yang kemudian disampaikan kepada DKPP ternyata putusan-putusannya itu tidak membuat cerah. Iya. Ya kan? Udah ada putusan misalnya uh, apa itu peringatan keras, keras ya. iya. peringatan keras terakhir. Iya. Tapi kemudian terakhirnya tidak selesai-selesai gitu. Terakhir, nah, terakhir terakhir satu terakhir, terakhir banget, yeah. terakhir sekali gitu nah, ya. Ini yang semestinya juga uh, kita bisa lakukan Ketika awal itu, misalnya kontak pada saat verifikasi partai politik atau pada saat uh, keterwakilan perempuan, <tuk> begitu ya. Ini kan hmm. sudah ada bukti-bukti uh, nyata bahwa ketika, misalnya, verifikasi partai politik ini, menurut saya, sesuatu hal yang uh, sangat fatal hmm. karena apa? Karena juga sudah uh, banyak orang yang menyampaikan bukti-bukti uh, dan sangat kuat itu termasuk ya. di DPR ya di DPR itu juga disampaikan ini hmm. seperti apa Pak Hadar kalau nggak salah yang semula hmm. semula itu uh, terbuka kemudian di DPR itu menjadi tertutup gitu kan hmm. nah ini sebenarnya kan udah Udah situasi pertama. yang situasi yang dibikin itulah ya akhirnya ini sebenarnya pada awal sulit. itu sudah sudah bisa dilakukan proses pencegahan itu ya. pencegahan okay. ya kan kemudian okay. uh, mungkin pemecatannya itu terlambat lah gitu Baik. saya ingin menanyakan ke Oki lebih jauh ya yeah. tapi kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang.